Ujian. Apakah kau bahagia? Apakah kau bahagia satu kau majlis sawah, ladang dan desa? Kabarnya di Bangladesh macam besar Melanda. Ribuan nyawa turut tergenam dengan arusmu. Apakah kau bahagia? Matahari! Apakah kau bahagia ketika panasmu mencairkan kedinginanku? Apakah kau bahagia ketika bahagmu mengeringkan daging-daging manusia yang lemah ini di daerah kemarau? Kabarnya ada kebuluran di Afrika. 5 tahun, 10 tahun debu berterbangan. Kanak-kanak dan orang tua semua mati kelaparan. Hujan dan matahari, apakah kau bahagia? Bila hujan turun, labah cepat lari. Terbit matahari, air tiada lagi. Labah boleh panjat sekali lagi. Kenapa aku kat sini? Aku bukannya gila. Aku cuma sakit. Kenapa semua orang cakap aku gila? Sakitnya. Mak. Ayah. Tolong Azmi. Azmi sakit. Ani. Ani tolong abang Ani. Abang sakit Ani. 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 Ani kau ketua ni. Ani tolong Ani. Tinggalkan abang Ani. Ani. Ani tolong abang Ani. Abang sakit Ani. Ani tolong abang Ani. Jangan tinggalkan abang Ani. Ani. Tolong abang Ani. Abang sakit Ani. Ani tolonglah Ani. Dengarlah Ani. Ani tolonglah Ani. Ani jangan tinggalkan abang Ani. Ani. Ani tolonglah Ani. Ani tolonglah abang Ani. Abang sakit Ani. Ani. Ani jangan tinggalkan abang Ani. Ani jangan tinggalkan abang Ani. Abang kesorangan Ani. Siapa kata abang kesorangan? Ini kan Ani di sisi abang. Kau baru datang ya. Jangan tinggalkan abang kesorangan Ani. Siapa kata abang kesorangan? Ani sentiasa bersama-sama abang setiap masa. Tapi tadi abang memimpi agaknya ni. Ani, Ani tolonglah abang Ani. Tolong keluarkan abang daripada nerakanya Ani. Abang tak sanggup menderita lebih lama dalam ni. Tolonglah Ani, tolong keluarkan abang dari sini. Untuk apa kita harus keluar? Bukankah kita sedang bahagia sekarang? Bahagia? Hanya kita berdua di sini. Tak ada orang lain yang mengganggu kita. Kita boleh buat apa-apa saja yang kita suka.
takkan ada yang lain. Tapi Ani, abang sakit Ani. Apa yang boleh kita buat? Bahagia apa namanya kalau sudah sakit? Bahagia ada di mana-mana. Dalam sakit ada bahagia. Dalam derita pun ada bahagia. Yang penting, kita belajar menghayati dan mengerti sesebuah kesakitan. Dari situlah wujudnya bahagia. Betulkah begitu, Ani? Ya. Abang, abang tinggal di sini ya. Demi kebahagiaan kita bersama. Tapi Ani, Ani, Ani jangan tinggalkan abang Ani. Ani, Ani jangan tinggalkan abang Ani. Abang sakit Ani. Ani, Ani tolonglah Ani. Tolong keluarkan abang Ani. Tolonglah. Abang sakit Ani. Apa khabar Amel? Bagaimana rasa badan kau hari ini? Ada rasa sihat sikit? Maafkan ayah kerana lama tak datang. Ani, Ani tolong abang Ani. Tolong halau orang tua ni dari sini. Dia cuba mengganggu ketenteraman kita. Ini ayah datang. Itu tandanya ayah sayang kepada kau. Kalau ayah sayang, kenapa ayah kurung saya di sini? Dia bila orang gila ni? Oleh sebab sayanglah ayah hantar kau ke sini. Ayah bohong. Ayah tak sayang pada saya. Ayah sama macam doktor juga dan macam mereka semua ni. Doktor kata saya gila. Mereka kata saya gila. Ayah pun kata saya gila. Ayah tak pernah kata kau macam tu. Memang. Memang ayah tak pernah kata macam tu. Tapi dalam hati ayah kata. Pasal tu ayah hantar saya ke sini. Ke depan orang gila ni. Kau belum faham lagi, Mak. Saya faham, ayah. Tetapi ayah yang tidak mau faham. Mungkin kau belum sihat lagi, Mak. Berehatlah. Ayah, saya sihat. Saya bukannya gila. Saya cuma sakit je. Oleh sebab sakitlah kau dihantar ke sini. Ini tempat untuk orang gila. Saya bukannya gila. Saya cuma sakit je. Kau tak mengerti, Mak. Saya mengerti, ayah. Tetapi ayah tu yang tidak mau mengerti. Sudahlah, ayah. Pergi, ayah, dari sini. Pergi, ayah. Pergi. Mak? Pergi. Sakitnya kepala aku ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Azmi. Kenapa kau tak jawab salam Pak Haji? Ke kau tak dengar? Saya dengar. Habis tu, kenapa kau tak jawab? Itu hak saya. Saya akan jawab kalau saya suka seorang tu. Pak Haji, saya tak suka. Sebab tu saya tak jawab. Tak baik kau tak jawab salam. Itu pendapat Pak Haji. Bukan. Itu bukan pendapat Pak Haji. Itu hukum agama kita. Hukum? Hukum yang wujud pada hari ini yang tetap pada nama saja. Orang sering melanggar hukum. Hukum kata ada kasih sayang. Pemimpin kata kita mesti selalu prihatin. Tapi bila orang-orang sakit seperti saya ni, ada ke orang seperti Pak Haji ni ambil tahu? Nek, daripada cara kau bercakap ni, Pak Haji rasa macam kau ada bahasa sihat. Cuma satu je Pak Haji tanya kau. Betul ke? Pak Haji dengar, kau dah tukar nama. Memang betul. Mana Pak Haji tahu? Adalah orang cakap-cakap. Apa namanya tu? Apa namanya tu, Azmi? Pak Haji kurang jelas pula. W.A. Domsky. Apa namanya tu, Azmi? Pak Haji rasa pelik benar lah bunyi tu. Macam bukan nama orang sini je. Memang betul. Itu nama orang putih. Itu bermakna saya bukan orang Melayu lagi. Habis? Apa yang habis? Astagfirullahalazim. Azmi, mengucap Azmi. Kenapa sampai kau jadi macam ni? Itu hak saya. Tapi saya jadi macam ni bukan tanpa sebab. Saya berbuat demikian kerana dalam masyarakat ni sudah tidak ada lagi kasih sayang.
Kasih sayang hanya wujud di bibir saja. Hanya wujud pada nama saja. Nama saja tidak bau makna apa-apa. Apa? Pak Haji macam tu juga ke? Azmi, mengucap Azmi. Apa? Pak Haji fikir saya sebodoh tu. Tak tahu nak mengucap. Saya sudah mengucap lama dah Pak Haji. Pak Haji jangan nak membodohkan saya. Saya bukannya tidak percaya kepada Tuhan. Saya cuma tidak percaya kepada manusia. Lebih-lebih lagi manusia seperti Pak Haji ni. Cakap lain tapi buat lain. Sudahlah Pak Haji. Lebih baik Pak Haji pergi dari sini. Pergi Pak Haji, pergi. Azmi. Sakitnya kepalaku. Tolonglah. Ani, tolonglah Ani. Abang sakit Ani. Ani jangan tinggalkan abang Ani. Abang sakit Ani. Ani tolonglah Ani. Ani, Ani jangan tinggalkan abang Ani. Abang serangkan Ani. 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 Kangar, 21 Jun 1993. Seorang pesakit jiwa, Azmi bin Saleh telah meninggal dunia di dalam wad pesakit jiwa hospital besar di sini. Pesakit ini meninggal dunia tanpa sesiapa di sisinya. Hasil daripada pada siasat didapati bahawa pesakit ini meninggal dunia kerana menderita parah otak. Aku bukan gila, Ani. Aku cuma menderita suatu penderitaan yang tidak tertanggung. Maafkan aku, Azmi. Kerana aku bertindak untuk meninggalkan kau. Aku kejam, Azmi. Aku kejam. Maafkan aku. Seni untuk semua. 1, 2, 3.